Halo para wanita cantik, aku lahir di kota kecil yang terletak di pinggiran Pulau Bali. Keluargaku adalah orang-orang biasa dengan mimpi-mimpi yang besar. Aku selalu diberi dorongan untuk mengejar apapun yang aku inginkan dalam hidupku. Aku belajar banyak dari kedua orang tuaku. Mereka adalah contoh yang sempurna tentang bagaimana menjalani hidup dengan integritas dan ketulusan. Pendidikan selalu menjadi prioritas dalam keluarga kami, jadi tak heran aku kemudian menempuh pendidikan di Universitas Airlangga di Surabaya, mengambil jurusan bisnis internasional. Karirku terbangun di atas fondasi kerja keras dan dedikasi. Aku telah membangun kerajaan bisnisku sendiri di dunia investasi dan real estate. Namun, seperti kebanyakan orang, hidupku tidak luput dari rintangan. Ada satu pengalaman yang mendalam, pengkhianatan dari seseorang yang aku cintai sepenuh hati. Rasanya seperti semuanya hancur, dan aku merasa ragu untuk membuka hatiku lagi. Tapi aku tidak ingin kekecewaan itu mengendalikan hidupku. Aku tahu bahwa hidup harus terus berlanjut. Sejak saat itu, aku berusaha untuk kembali percaya pada cinta. Aku sadar bahwa aku membutuhkan seseorang yang dapat memahami luka-lukaku, seseorang yang melihat aku apa adanya, seseorang yang bersedia membangun masa depan bersamaku. Mencari pasangan baru bukanlah hal yang mudah, terutama setelah pernah dikecewakan. Namun, aku tetap optimis bahwa di suatu tempat di luar sana, ada seseorang yang akan datang dan membuat segalanya menjadi lebih baik. Aku siap untuk menyambut cinta yang sejati dengan tangan terbuka, dengan harapan bahwa cerita kita akan menjadi salah satu kisah cinta yang indah dan abadi.